Halo guys, balik lagi dengan gue dan di sini, dan hari ini gue bakal unboxing keyboard lagi, yaitu keyboard dari Spartan ya guys ya. Dan tipenya adalah GK002. Dan keyboard ini harganya lumayan terjangkau juga. Dan kalian bisa dapetin keyboard ini, linknya ada di deskripsi bawah, kalian bisa lihat. Dan kita bakal lihat boxnya dulu guys, oke? Pertama, keyboard ini udah ada 3 color backlighting, atau yang disebut adalah 3 warna ya guys. Jadinya 1, 2, 3. Tapi ini setiap warna ini pasti ganti-ganti guys ya. Misalkan ini warna ungu, nanti warna biru ini. Pokoknya random, tapi pokoknya cuma 3 warna guys ya. Nggak bisa sini biru, merah, itu nggak bisa guys ya. Lalu di sini udah ada high key caps, berarti udah floating key caps kayak yang video kemarin. Lalu ada comfortable hand feeling, berarti kita main ini sangat enak banget ya guys. Lalu ada tulisannya comfortable hand feeling, berarti saat kita menekan tombol keyboard tersebut kita merasakan nyaman ya guys. Dan ini adalah logo Spartan ya guys. Oke, siap. BTW ini boxnya besar banget guys. Isinya apa ya kira-kira? Kalian penasaran? Langsung saja kita buka ya guys. Sebelumnya kalian pastikan subscribe dan juga like video ini supaya kalian terus dapat update video-video dari gua ya guys. Kalau sudah, langsung saja kita bakal cek keyboardnya coy. Di belakangnya ada tulisannya silk print plus UV character keycaps. Itu gua kurang paham ya. Lalu di sini ada logonya, logo Spartan. Jadi keyboardnya nanti penampakannya seperti ini guys ya. Di sini ada logo Spartan, ada switch lighting with one key. Oke. Lalu kita bakal lihat fitur-fiturnya coy. Pertama adalah bezel length 32 itu ya pokoknya itu. Lalu carbon paste conduct film, monochrome color in the board like logo, cradium carving like a key switch. Lalu in the board of white like the character donut like, white keycaps laser carving, black keycaps silk screen. Oke. Jadi pokoknya kayak gini guys ya. Lalu nanti keycapsnya. Lalu yang kecil ini, BTW ini udah support semua video, mulai Windows XP doang ya. Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan Mac ya. Kalau Red Hat itu nggak masuk, Android kayaknya kakak deh. Dan ini adalah spesifikasi dari keyboard tersebut coy. Keyboard semi mekanik, berarti ini adalah mechanical feel ya, atau rasa mekanik. Kalian tahu kan rasa mekanik gimana? Kayak Bluetooth itu kayak gimana guys suaranya, kalian tahu kan? Nah kayak gitu guys, rasa keyboard mechanical guys ya. Antar muka USB 1.1 atau 2.0 atau 3.0 guys. Berarti ini compatible dengan semua tipe USB ya, atau colokannya ya guys ya. Daya tahan tombol adalah 5 juta klik ya guys. Yang dan ini ada jumlah tombolnya adalah 104 tombol ya. Panjang kabelnya adalah 1,5 meter, warna hitam ya. Isi dalam kardus keyboard gaming, kartu garansi produk Spartan. Oke, kayaknya meragukan sih guys. Nggak mungkin guys keyboard dengan tebal kayak gini, masa besar gini, isinya cuma keyboard sama kartu doang atau kartu garansi. Nggak mungkin ya guys. Langsung aja kita bakal buka aja coy. Oke, kita bakal buka aja. Oke, kita bakal buka pelan-pelan coy. Sip. Oke guys, dan di dalam keyboardnya ini ada apa nih? Kartu garansi coy. Oke, kartu garansi selama 1 tahun. Oke, ini kartu garansi coy. Kalau ada rusak-rusak, kartu garansi guys. Oke, dan ini adalah keyboardnya coy. Ini keyboardnya. Lalu kita taruh sini dulu. Ada kayak kemarin video. Dan gue penasaran guys, isinya apa guys? Ya. Keyboard dengan tebalnya segini guys ya, segini. Ini apa guys? Gua kurang tahu. Kita bakal buka aja guys ya. Bismillah, dapat apa ini guys? Wah, what the fuck? Dapat handphone coy. Oh lumayan guys. Weh, Meizu coy. BTW ini Meizu M6 ya. Weh, kayaknya gue dapet gratisan nih dari keyboardnya guys. Waduh, kalian harus beli keyboard ini biar dapet HP Meizu coy. Oke, buruan coy. Mantap. Oke guys, sorry guys. Tadi gue bercanda doang ya guys. Oke, dan kita balik back to topic.
kita singkirin dulu. Dan ini ada keyboardnya. Oke, kita bakal buka ininya. Dan penampakannya gini, coy. Nah, ini ada penampakannya keyboard Spartan. Wow, wow, wow. Bahannya kita bakal cek dulu. Seperti plastik, coy. Plastik murahan, coy. Lalu di sini ada tempat nyalain keyboardnya atau RGB-nya. Lalu di bagian bawahnya sini ini ada udah floating keys juga, guys ya. Jadinya keyboardnya lebih enak ditekan ya, guys. Oke, lalu kita balik ke belakangnya. Oke, belakangnya standar doang. Jadi kita bakal lihat kabelnya, guys. Oke, guys, dan kabelnya ini masih biasa ya, masih silver. Oke, guys, langsung saja kita bakal ke review keyboard Spartannya, guys. Keyboard Spartan GK002 ini memiliki lampu LED backlight. Kalau saat di tempat-tempat gelap itu masih kelihatan dengan jelas hurufnya ya, guys. Buat main Dota 2, keyboard Spartan GK002 ini sangat nyaman banget, guys. Berkat fitur anti ghosting 19 tombol, jadi bermain Dota itu lancar banget, anti sendat-sendat lah. Pokoknya nyaman banget ya, guys. Selain itu, keyboard Spartan GK002 ini memiliki fitur breathing ya, breathing mode yang bisa diganti warnanya dan bisa diredupin juga. Dan keyboard ini pokoknya mantep dah. Dan ada juga fitur Windows Lock-nya biar main game kalian makin nyaman, guys. Keyboard Spartan GK002 ini memiliki tanjakan atau tempat untuk meninggikan keyboard supaya saat bermain game kita jadi nyaman banget ya, guys. Wah, udah coba dan rasanya itu, guys, serius, pokoknya sip dah. Selain itu, keyboard Spartan GK002 ini memiliki keycaps floating keys yang berarti keycapsnya itu seperti mengambang, dan untuk tekanan atau respons dari keyboard tersebut itu cepat banget ya, guys, dan jadinya sangat-sangat enak ya, guys. Berikut suara ketikan dari keyboard Spartan GK002, guys. Gimana keyboardnya? Mantep bukan? Dan keyboard ini semi mekanikal yang berarti itu rasa mekanik ya, guys, seperti kita keyboard mekanikal sesungguhnya yang asli, tapi ini semi mekanikal, guys ya. Dan keyboard ini cocok banget buat YouTuber pemula atau gamers kece. Karena apa? Karena harga ini sangat terjangkau banget ya, guys. Oke, guys, gitu aja video review singkat dari gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bagi kalian yang nyari keyboard murah tapi kualitasnya mantap ya, guys. Oke, guys, sekian aja video dari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe, dan klik berlangganan supaya kalian update video dari channel gua, guys. Ya, guys, and try your man, and peace.